Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial cara menginstal VirtualBox atau virtual machine. Seperti kita tahu yang terkenal, virtual machine itu ada dua, VirtualBox sama VMware. Kalau VMware itu berbayar, kalau VirtualBox itu gratis. Nah, kita akan menginstal VirtualBox di Kali Linux. Banyak cara untuk menginstal VirtualBox ini, ya. Di antaranya kita bisa pergi ke webnya. Sini VirtualBox, ya. Nah, di sini kita bisa pilih OS yang akan kita gunakan. Nah, di sini juga ada panduannya untuk menginstal VirtualBox. Habis ini ya, di user manualnya ada. Di sini saya akan langsung aja ke penginstalan. Yang pertama buka terminal, lalu besarin ya biar agak kelihatan. Lalu kita ketikkan sudo apt install VirtualBox. Nah, lalu di enter. Kita ketikkan ini ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, setelah mengetikkan perintah di sini, dia membaca apa yang diperintahkan, ya, membaca dependensi-dependensi yang akan diinstal. Setelah itu di sini ada sebuah teks, do you want to continue, apakah kamu mau melanjutkan. Nah, kalau misalnya kita mau menginstal, ketik Y. Kalau misalnya tidak mau menginstal, ketik N. Saya karena di sini mau menginstal, ketik Y aja. Nah, di sini kita tunggu beberapa saat dia menginstal paket-paket yang dibutuhkan. Di sini ada 34%, kita pause aja dulu. Nah, ini sudah beres proses unpacking paket-paket yang sudah diinstal. Di sini tunggu sampai 100%. Kita tunggu. Ini ada sebentar lagi nih. Ada beberapa paket yang error, tapi kita lihat apakah berhasil apa enggak. Dalam penginstalannya progresnya udah 99%. Kita tunggu sebentar lagi. Ya, sudah beres. Coba kita lihat cara ketik VirtualBox. Nah, sudah jadi ya. Ini tampilan VirtualBox. Terus setelah ini kita bisa menginstal extension packs ya. Di sini kita lihat, tapi nanti ya di kesempatan yang lain kita akan menginstal extension packs-nya insyaallah. Yang intinya sekarang kita sudah bisa menginstal VirtualBox yang kita bisa jalankan, bisa menginstal beberapa OS baik itu dari Windows maupun dari Linux. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.